Kita lanjutin lagi City Skylines 2-nya. Part 10 berarti sekarang ya. Setelah kemarin kita melakukan perbaikan jalan juga, yaitu pemeliharaan jalan ya. Maintenance route itu sangat penting, guys. Jika di kota yang kalian bangun itu terdapat banyak accident, banyak yang kepleset kendaraannya, coba dilihat ya route-nya ya, apakah sudah hijau apa udah merah. Kalau merah udah parah dan harus kasih maintenance route. Dan oke, seperti biasa gue bakal baca beberapa komentar dari kalian. Ada dari LK2992, "Bang, buat satu pulau kecil khusus polisi sama penjara biar mirip Nusa Kambangan. Sama di depan stasiun kasih parkiran paling gede." Thank you sarannya. Ini menarik nih ya, bikin pulau sendiri kayak Nusa Kambangan ya, untuk penjara. Bikin gak ya? Kayaknya seru tuh. Terus ada dari Bang Acoy, "Halo Bang Nos, halo juga. Kalau boleh saran, masing-masing distrik dikasih rute busnya sendiri dan dipertemukan di satu halte sentral untuk transit. Dan banyakin juga kapasitas armadanya biar GGWP. Haha, terima kasih." Thank you sarannya. Iya, kayaknya kita harus ya bikin apa, halte untuk transitan gitu. Jadi dari mana-mana ngumpulnya nanti bisa di situ. Kalau mau ke daerah A, B, C, D ya bisa melewati situ juga kan, ganti bis gitu. Terus dari Erodika, "Saran Buang, selain nambahin jumlah rute bus, kapasitas busnya ditambah atau Bang? Itu udah lebih parah dari ngantri minyak tanah subsidi." Aduh. Nanti kita lihat lagi ya, apa kabar busnya ya. Terus dari Mas Deva, "Saran buat masa depan Nosta." Buat masa depan gak tuh? "Buat jalur lingkar dalam kota maupun luar kota, kantor damkar ditambah lagi Bang, sama TPA-nya diperhatikan untuk sampahnya biar gak over kapasitas." Udah, segitu aja. Oke, thank you Mas Deva ya. Jalur lingkar dalam luar kota ya, GGWP. Wah, ini like-nya banyak banget, kok bisa ya? 119 like dong. Yutaror, "Kayaknya udah harus bikin halte sentral deh, kayak Harmoni gitu. Bis masuk halte sentral, terus dipecah rutenya." Terus dapat komentar juga tuh dari Devriandi, "Tambahan kalau dijadikan transport hub bisa lebih terorganisir dari mulai terminal bus, stasiun, semua transportasi dipusatkan dan di satu bangunan kayak semacam central hub gitu." Wow, thank you saran-saran masukannya dan lain-lain. Thank you juga ya untuk Giza ya, Drizal, Alexander Julius, User Kentang, Iqbal, Pebian, Immanuel, Dwi, thank you semuanya ya. Thank you. Gua lihat dulu busnya ya. Gua lihat dulu busnya, guys. "Di manakah kamu, bus? Passenger 341. Bus SD SMA nih ya, kemarin yang rame banget. Oke. 12 passenger. 0 1 0 36 61 6 5 yang nunggu. 1 0 5 35 3 4 0 0 8 17. Udah lebih baik dibandingin kemarin sampai banyak banget yang nunggu gitu. Ini ada passenger 63 orang ngantri di sini. Dibandingin sama kemarin udah mendingan setelah ditambah armadanya. Terus tadi kan ada yang bilang juga Bang, tambahin lagi armadanya. Ini udah mendingan sih asli. Tapi masih banyak yang nunggu ya. Mendingan dari mana, Nosta? Tambahin satu lagi kali ya. Mudah-mudahan masih aman. Untuk tempat transit ya, kayaknya belum deh. Soalnya gue ada pikiran itu. Tadi teman kita udah, gue baca juga tuh komentarnya tuh. Gue rencana pengen gue bikin jalanan tuh di pinggir-pinggirannya gitu loh. Ada jalan di pinggiran, masuk lewat pinggir gitu, terus nyambungin ke sini atau lewat sini. Tapi masih dalam pikiran, guys ya. Karena kali ini kita akan mengecek lagi servis-servisnya. Dan kabar asik gak tuh, duit gue sekarang ada 28 juta, monthly balance-nya lagi plus 38 ribu. Yap, kita belum pernah ngutang ya, jangan sampai ngutang kalau bisa ya. Jangan sampai ngutang guys, kalau bisa guys ya. Kita usahakan yang terbaik. Jalan apa kabar? Akhirnya jalanan gue udah hijau semua. Parkiran banyak tuh guys ya, parkiran banyak ya. Bang, parkiran nanti guys ya. Berkembang, kita juga nambahin parkiran juga tentu aja. Jadi,
biasa kan, eksperimen, bengong, ngopi dulu ya. Bengong, ngopi, mikirin hidup ya kan, layout gimana ya. Gue nyari cara, banyak ide untuk transisi yang agak tinggi di sini ke yang lebih rendah di sini datarannya. Lalu ide-ide gue tes ini itu, akhirnya gue pilih salah satu, yaitu ini. Agak lucu aja dilihatnya. Jadi ada air gitu di tengah-tengah sini. Danau. Danau ya masuknya ya, kategorinya ya kalau kayak gini ya. Lucu aja gitu. Dan kayaknya gue bakal kayak gini aja nih, sebelah sini ada airnya. Keren aja gitu. Terus ya di sini masuknya ya, dari distrik sini ke sininya bisa lewat sini. Turun kan tuh. Set gitu. Terus bisa di sini juga ada akses, di sini ada akses tapi belum nyambung. Tapi ini udah kok yang di sini nih. Set tuh. Ini sih gua kepikiran pasti bakal rame di masa depan di sini ya. Pasti, mudah-mudahan aja. Bakal rame dan bakal macet ya. Gue mencari macet guys ya. Mencari macet. Oke, kita cek-cek dulu guys ya. Udah mau 20.000 penduduk. Electricity masih aman, cuma udah agak menipis. Air masih aman. Healthcare available masih aman. Remato masih aman. Cemetery available masih aman guys. Garbage management, waduh garbage managementnya ini tipis banget nih garbage sama processingnya. Fire rescue masih aman, ya aman, hijau, ini masih merah ya, kayaknya nanti bikin. Kok nggak nyambung ya, kan di sini kan ada fire station, kok nggak nyambung ke sini merahnya ya? Apa hijaunya? Kocak dah. Police masih aman, present availability-nya kurang sih, tadi gue jadi kepikiran Nusa Kambangan tuh. Di sebuah pulau gitu bikin penjara. Administrasi hijau ya, udah banyak yang hijaunya ya setelah kita bangun ini welfare office kemarin. Edukasi, wah asli edukasinya sih elementary school kurang banget nih. 1500 kapasitas, eligible-nya 2900. Seenggaknya bikin satu elementary school lagi berarti. Satu elementary school. High school masih aman. College masih aman, university belum bikin kita ya. Transportasi untuk sementara masih aman. Aduh, mail service-nya juga udah kurang. Kurang dikit sih, 40 ke 36 kurang 4.000 lagi. Storage capacity, store mail ini masih aman banget jadi nggak perlu untuk sementara ini. Increase space to house more post fans. Ini berapa 20 vehicle in use? Katanya sih mail masih ada box-nya ya. Tapi gue penasaran malah. Masih aman loh store mail, masih aman. Untuk mail masih udah di oranye kita, belum ke merah, masih aman lah ya. Masih aman guys, masih aman. Sinyal-sinyal masih aman. Kita udah punya berapa tower nih? 1, 2, 3, 4. Bang, upgrade towernya bang ke yang paling besar. Nanti guys ya, ini mahal loh telekom tower. 95.000 per mon. Dibandingin ini cuma 5.000 per mon. Udah gitu kan pulau kita kecil ya kan. Iritnya juga mantep. Ini paling nambahin di sini satu nanti ada tower ya. Iritnya mantep. Iya guys, harus dihitungin guys ya. Biar profit-profit ya. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ribu. Cuma 20 ribu per mon tuh. Nambahin ini 1, 25 ribu ntar. Murah kan dibandingin sama yang telekom. 95 ribu per mon. Emang sih network capacity-nya lebih gede ya. Cuma ya udah masih aman kok. Masih aman tuh. Masih aman asli. Beruntungnya map ini kan pulaunya nggak besar-besar banget ya. Jadi untuk nge-covernya tuh cukup pakai radio mas aja, nggak perlu telekom tower asli. Lihat budget juga guys. Serius ini mas, serius weh. Leisure park coverage bad. Wah, di sini masih kurang taman ya. Turis, ada hotel satu di sini. Residensial, komersial. Wah, hijaunya mantep tuh guys sebelah sana guys. Industrial. Wah, industrial lagi naik nih tumben. Office, building level, udah ada yang level 5. Level 5-nya cukup banyak nih, residensial. Udah 9,3%. Land value, land value-nya di sini, wah birunya mantep nih. Land value-nya high di sini. Biru banget. Company profitability average office profit 67%. Masih aman, natural resource di sini sih nggak dibikin ya.
Tapi gue jadi kepikiran loh, kemarin kan kita berencana untuk membangun industri lagi di sini. Tapi kan arah anginnya ya. Gue malah baru inget sekarang, kocak. Arah anginnya kesono. Kesono gak tuh? Kesini, ke kanan sini. Berarti bisa sih guys, bisa. Bisa sih. Oh, belok arah anginnya. Yang di sini, lihat. Arah panahnya ke kanan sini ya kan. Kalau yang di sini ke depan kanan sana, kanan atas. Oh, beda arah anginnya di sini. Oh, bisa. Oh. Oh, by the way, ini jembatannya gua turunin dah ketinggiannya ya. Sebelumnya 30 meter, sekarang 20 meter aja. Kayaknya yang sebelumnya ketinggian, lagi pula kan area sini kan nggak dilewati oleh kapal laut, kapal feri, kapal-kapalan ya. Jadi nggak usah di-upgrade lah. Tuh rutenya lewat sana, terus di sini rutenya gitu. Wah, banyak notifikasi. Waiting for hers. Kremato, cemetery available, healthcare masih aman kok. Ya udah. Balik lagi ya, kita butuh sekolah satu. Elementary school. Sebelah mana ya? Biar satu arah aja. Sebelah sini, gua kepikiran sebelah sini aja nih. Sebelah sini aja nih, mungkin di belakang-belakangnya atau di sebelah sininya. Bisa. Kita butuh elementary school guys, untuk anak-anak sekolah, kocak. Let's go deh, let's go, let's go.
sudah jadi sekolahnya, guys. Sudah aman ya. Semoga aja. Berarti gue nambahin rute bus baru nih. Sambil nunggu nih pohon nanti besar ya. Masih lama tahun depan guys besarnya. Makanya ditanam dari sekarang pohonnya ya. Gitu. Parkiran. Di sini ada parkiran gak sih? Gak ada ya. Gak ada parkiran ya. Ini ada parkiran banyak tapi pasti penuh sih. Karena di sini kan banyak pemukiman warga juga. Parkir aja nih nanti di sini bang. Di perguruan tinggi Bojong City. O-nya dua gak tuh? Yoi. Dikasih nama kemarin sama teman kita ya ini ya. Gue kemarin minta saran nama ya untuk distrik ini ya. Bentar deh, ada gak ya? Kita lihat ya apakah ada yang memberikan saran nama. Starlight Heaven. Bang, saran nama buat downtownnya nanti. Nostacor Plaza. Waduh. Core karena ini core atau distrik inti dari kota. Plaza banyak gedung-gedung. Plaza tinggi di sini. Nosta Plaza boleh lah. Yang ini dulu ya, gue ganti ya. Asik. Cari lagi. Narayete, bang, saran lu kayaknya harus metain jalur kereta api mumpung masih belum padat kotanya biar ntar nggak kebanyakan gusur. Udah kepikiran sih, cuma kayaknya nanti tetap cukup banyak yang kena gusur. Gitu. Bang, tambahin rute bisnya, bang. Jangan cuma buat satu rute, bang. Kita sebagai pekerja di Bojong City, kesusahan buat berangkat kerja karena akomodasi transportasi nggak merata dan hanya stay satu rute. Sabar ya, warga ya. Dapat saran nih dari Iwayan Gede Bayu Pramana. Namanya ada tiga pilihan nama, gue pilih salah satu deh ya. Nos Gensi, boleh tuh Nos Gensi gue pilih. Nos Gensi, asik. Nos Gensi, Nosta Plaza. Nos Gensi, Nosta Plaza ya. Di sini masih belum tahu namanya nanti di inti dari segala inti. Nanti ini kita belum kesini ya kocak. Ini rail yard ya, rail yard. Ini bukan stasiun kereta guys ya, ini rail yard ya. Gue pengen sih ada satu stasiun di sini gitu. Terus kan karena di luar pulau itu kan rel keretanya di sini ya. Wah mikir sih ini. Agak PR nih di sini nih. Nariknya. Set. Gue kepikirannya sih gini nih. Sini mungkin sini set gitu. Terus nanti nyambung dari sini set. Sementara gitu yang ada di pikiran gue. Elementary schoolnya pun langsung penuh dong di sini. Tapi mendingan lah udah di oranye. Mendingan lah. Asli student capacity extension wing. Ya tambah. Ayo warga. Ah udah di pertengahan nih. Walaupun belum aman ya. Banyak ternyata ya bocil-bocil di sekolah kita ya. Yang mau daftar sekolah ya. Udah disediain ya. Let's go. Ya masalah-masalah tekstur kayak gini. Tiba-tiba menghitam teksturnya. Tuh begini masih ada kadang-kadang guys ya. Biasanya di bagian tekstur. Ini kan high. Diturunin aja satu ke medium. Dan nanti kalau nih virtual texturing sampai 100% dulu. Nah, dan nanti kalau di medium tiba-tiba warna hitam lagi atau teksturnya banyak yang aneh, naikin lagi ke high. Ini ya masih menjadi masalah ya. Semoga nanti di patch-patch baru dapat diselesaikan masalahnya gitu. Gua dari kemarin tuh kepikiran guys ya, pengen bikin highway. Tapi di mana ya sebelah mana nih? Intersection dari sini nggak kepake semuanya. Nggak kepake karena ini cloverleaf nggak kepake di pulau ini ya. Karena besar banget cloverleaf ini. Jadi mau nggak mau gue mikir sendiri. Dan untungnya ada Google Earth ya. Gue bisa nyontek yang ada di dunia nyata gitu. Ini upgrade aja deh ya. Apa namanya? Hospital kita buka. Sama police headquarter. Police headquarter gue udah punya ya. These large station houses have extended administrative and staff facility. Police headquarter kita bikin deh. Oke, kita jalan dulu ini dua. Yang pertama kita bikin ini hospital. Wah, gede ternyata hospitalnya. Tapi sih enak, udah bisa ngecover banyak area. Asik sih ini. Asik ini. Wah gede banget ya. Kayaknya di sini deh. Asli, ini upgradeable nggak nih? Pulau kita kan kecil ya. Kayaknya di sini deh. Kayaknya asik sebelah sini. Sebelah sini bentar kantor polisinya itu headquarter. Police headquarter sebesar apa? Besar juga ternyata.
Ya, di sini bisa sih ini. Besar-besar, guys. Hospital. Ya ampun, upkeepnya ternyata besar banget ya, 775.000 per mon. 700. Ini cuma 105.000. Balik lagi gue ke medical clinic. Bisa bangkrut saya, Bang. Gokil. Baru ngeh gue. Police headquarter 310.000. Yang police station cuma 38.000. Mending gue police station aja lah. Balik lagi. Mahal, guys. Kalian mau gue jatuh miskin? Motor balance mantep banget nih. 400.000. Lagi naik. Ntar deh, gue ekonominya mantepin dulu. Orang-orangnya udah banyak, baru kayaknya itu baru masukin hospital. Kalau enggak hospital dan police headquarter enggak usah lah, gede banget. Gede banget upkeepnya per bulannya. Bisa menangis aku. Bentar, ini ditugasin police station ini di Nosta Plaza dan Nostiensi ya. Oke, lalu medical clinic ini select operating district Nosta Plaza Nostiensi, oke. Nostahil enggak, Bang? Nostahil udah punya sendiri, guys ya. Nih, tuh. Nostahil Cibojong udah punya. Medical kliniknya ada kan? Ada di sini. Ya, udah punya sendiri. Nosta Plaza, Nostiensi udah punya sendiri. Deh, karena gue baru inget lagi ya, pulau gue nggak gede, wey. Jadi hospital itu kayaknya nggak perlu-perlu banget. Upkeepnya bikin aku menangis. Upgradeable, muat. Ini upgradeable bangunannya aja kan, ya. Kita upgrade aja di sini ya. Garage extension. Oke, kita upgrade. Full upgrade pokoknya. Di sini. Ini kasih ini di mana ya? Di sini kayaknya keren. Oke, full upgrade udah. Full upgrade. Full upgrade, guys. Oke. Aduh, kaget. Kaget gua upkeep-nya. Kaget aja. Menangis. Udah punya ya, medical clinic, police station untuk mengcover area Nostiensi dan juga Nosta Plaza. Wah, kaget gua, guys. Ternyata mahal upkeepnya ini hospital, 775.000. Beda 7 kali lipat. Yang police station ke police headquarter bedanya 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat. Menangis. Kalau police station jail capacity 25. Gue malah penasaran sekarang sama Prize. Wah, Prizen masih bisa, guys. Jadi kalau kita nanti kedepannya mau bikin Nusa kayak Nusa Kambangan, bisa nggak ya 200.000 per mon upkeepnya? Kayaknya stabilin ekonomi dulu nggak sih? Iya nggak sih? Monthly balance-nya sih lagi 200-an nih. Tadi 400, sekarang 200. Nanti dulu deh, guys. Sabar deh, sabar. Masih kaget ngeliatin tadi upkeepnya. Nih, jadi untuk area sini, apa Nostiensi ini? Ini kan administrasi welfare office sebelah sini ya. Di sini gue kasih jalanannya itu pakai yang namanya pedestrian street. Jadi untuk kendaraan pribadi, truk dan segala macam nggak bisa lewat masuk sini kecuali kendaraan servis gitu ya. Oke, gue bakal ngisi segini. Seperti apakah gue ngisinya? Langsung aja, let's go.
Oke, jadi ini adalah mixed use buildings. Kenapa bangunannya rapat? Karena memang rapat bangunannya untuk NA mixed housing ini. Tapi tadi kalian lihat kan zoning gua Markitul. Gitu. Seperti itu. Emang kalau mixed use building itu kayak gini jadinya. Untuk pejalan kakinya biar lebih enak juga untuk jajan-jajannya. Karena di bawah toko, di lantai ke atasnya ya terserah mereka lah ya setiap bangunannya mau dijadiin apaan. Tapi biasanya sih tempat hunian lantai-lantai atasnya. Tuh. Setelah gua melihat bangunannya yang terbangun seperti-seperti ini, nanti bakal gua ubah-ubah lagi sampai gua dapat yang gua pengenin secara view-nya gitu. Gitulah hidup ya. Kayak di sini nih gua kurang suka nih area grid 11 ini. Seperti itu, guys. Emang harus sabar nih kalau mixed use. 3 2 3 2 2 Let's go. Pengen gua potong sih sebelah sini nih. Ya, begini. 2 3 3 3 Oke deh, Bang. Bangunan yang satu lagi mau enggak, Bang? Kita lihat. Semoga bangunannya asik. Semoga saja. Ini kayak gini nih gue harus ngelihat. Sebenarnya nggak penting-penting, nggak penting sih. Cuma gue risih aja gitu. Harusnya di sini ada pintu ya. Di sini kasih akses jalan gitu. Nggak mau kepotong kayak gini. Gitulah gue ya. Harus mendapatkan apa yang gue mau, guys. Gimana, guys? Selama menjadi wali kota. Kalau bisa diusahakan, kenapa enggak? Berarti ngambil pintasannya di sini. Nah, kan lebih enak gitu. Di sini bisa vegetasi. Ya. Oke, terus bangunan ini ada pintu di sebelah sini ya. Pavement pad-nya berarti gua dempetin di sini. Tuh, yang kecil-kecil aja gue perhatiin, guys. Asli. Apalagi dia ya kan. Waduh. Di sini juga sama. Ada akses pintu di sini, berarti pavement pad-nya kita pojokin. Apakah di sini ada akses pintu juga? Nggak ada ya. Oh, ada nih akses pintu di sini satu. Oke, bisa begitu. Sebelah sini, sini akses pintu. Sini nggak ada akses pintu, berarti pojokin di sini. Oke. Tuh gue sampai hal-hal kecil pun yang nggak kepikiran sama orang, gue pikirin lah, kocak, kocak. Di sini pintu, berarti pavement pad-nya kita dempetin di sini. Kurang nyambung nih, kurang enak nyambungnya nih. Nah, better. Di sini oke, bisa begini aja. Oh, enggak. Tidak, tidak. Nah, I like it. Let's go.
Waduh, gue masih belum mendapatkan kombinasi yang asik di sebelah sini nih. Dilihat dulu deh. Masih belum mendapatkan kombinasi yang asoy sebelah sini. Sebelah sini kita isi lagi dulu. Asik lah sebelah sini. Sebelah sininya ya. Taman kah? Kita kan kekurangan taman banget ya. Small park sih masuk di sebelah sini. Ngepas. Small park aja deh. Coba lagi. Masih penasaran gue. Coba lagi. Semoga beruntung. Semoga bangunannya pas di sini, cocok dengan view di sini. Gitu guys. Ini boleh lah nih bangunan. Oke lah. Nah, gue lebih demen deh sekarang. Area sebelah sininya gue lebih suka seperti ini. Memakai mixed housing ya. Style apartemen building. Commercial space on the bottom. And apartment on top. Sepertinya cukup, gue ada kegiatan lain. Tadi kita udah nambahin elementary school. Terus ngecek service juga. Tadi pengen nge-upgrade kantor polisi dan juga medical clinic ke hospital, tapi sayang sekali karena upkeepnya per bulannya sangat mahal dan sepertinya nggak perlu atau belum perlu untuk saat ini kita upgrade ke yang lebih GGWP untuk bangunan servisnya ya. Tadi gue udah nambah-nambahin vegetasi dan tanaman tumbuhannya, pohonnya seperti biasa nunggu setahun biar tumbuh tinggi, harus sabar.
Dan ya di akhir video gue kasih sinematik-sinematik tipis-tipis deh ya. Oke, kalau gitu makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe, udah like, thank you. Thank you yang udah join membership, yang udah memperpanjang membership. Thank you semuanya yang udah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya Cities Skylines 2 dan game-game lainnya dari Nostabanks dan Good Game. Well, play it.